dapat udang. Dampak PPKM ini waktu pada kemarin nanti guys. Penting nyasar guys. Perkara oli-oli, si penting nyasar. Oke. Temenan apa? Iya guys. Temenan punya guys. Oke guys, di video kali ini kita mau masak bikin bubung ya. Si bubung kita mau siapin dulu bambunya. Jadinya kurang tajam guys. Ada ulat guys, ada ulat guys. Ini lembut guys. Layer apa kau mas? Ete. Gajinya lembut. Gajinya baru, Mas. Baru jo. Cukup dua aja ya. Oke. Okay. Ikuti terus perjalanannya. Let's go. Oh. Gak ada gunting sama mas, pakai mulut. Ala kadarnya, siap. Proses pengadukan guys. Langsungkan saja guys. Wah langsung ini ya. Nasi yang sudah dicampuri bumbu. Oh beras ya, maaf, beras belum jadi nasi guys. Ini seperti bikin lontong guys. Wois. Caranya begini bang, biar mudah. Nah. Ajarin. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita sampai karena kita akan selalu menyajikan memberikan konten-konten yang ala kadarnya. Oh, tapi sangat bermanfaat juga guys bagi kalian yang suka hidup di alam bebas, berkegiatan outdoor, bisa mampir ke channel kita ya guys. Sepertinya sudah ya guys, tinggal masak ya. Tinggal dibakar nanti. Campuran nasi yang tadi udah dicampur dengan baunya enak dikasih, sekali guys. Dikasih air ya, bawang dan bumbu-bumbu yang sudah dimasak tadi dioseng-oseng dicampurkan ke nasi.
sama udang juga tadi ya guys. Tinggal dimasukkan ke dalam bambu atau nanti dibuat bumbung. Lalu kita tutup guys pakai daun ya pisang guys, supaya saat kita bakar di sini saja ya, tinggal proses pembakaran guys. Ini hasilnya guys. Yes. Dan lihat guys. Jadi guys, hasil dari tadi kita bikin bumbung. Bikin nih guys, di zoom guys. Nyasar dulu, guys. Hasil dari nasi. Ini di zoom guys. Terus kita bikin nasi bumbung. Mantap. Enak. Sumpah. Oke guys. Pak kenyang banget. Kita coba ya makan ini. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Enak banget guys. Besar. Asli. Sumpah enak banget. Makan menarik guys. Lihat sini dong guys. Benar-benar makanan alam guys. Ada udangnya juga ya. Makan-makan makan terus. Guys, gak goreng ya. Mana? Karena tadi kita nggak masukin daun pisang ke dalam, harusnya ini dilapisin daun pisang karena bambunya yang terlalu kecil dan juga hari udah sore, jadi kita langsung masukin aja. Tapi tetap enak, rasanya mantap. Badogers. Nanti bisa iwak lo ketemu ya. Muka badogersnya mana guys? Pakai pisau. Oke guys, sekian dulu videonya. Sampai maghrib ya. Ditunggu keseruan yang lain. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.